Aku Kezia Hanggra dan biasa dipanggil Kay, umurku 19 tahun. Saat ini aku lagi belajar di salah satu sekolah fashion yaitu Bunka School of Fashion. Di video kali ini aku akan bahas tentang Who am I? Pertama-tama, hal yang aku sukai adalah kucing. Kenapa kucing? Karena kucing menurut aku itu lucu banget dan menggemaskan. Jadi setiap kali aku lihat kucing, kayak gregetan sendiri gitu. Nah, hal lainnya yang aku suka yaitu menggambar. Setiap aku menggambar, aku ngerasa aku bebas aja dalam berekspresi. Aku bisa nyatain apa yang aku rasain. Nah, ini adalah beberapa testimonial teman-teman mengenai tentang aku. Ayo kita lihat. Kamu tuh emang diciptakan be a model. Kezia itu suka banget kucing. Dia itu kayak potensial banget buat mengikuti acara-acara kayak gitu. Kezia itu kalau dari dulu gue temenan sama dia, dia gak bisa makan pedas. Kezia tuh anaknya multi talented banget, jadi dia pasti bisa menang di situ. Dia kan potensial banget, pasti bakal menang deh. Hai, kita semua dukung ya, Kay. Alasan aku mengikuti Go Girl Look tahun ini karena aku mempunyai passion di bidang seni, di bidang modeling, dan di bidang fashion. Dan aku pun mempunyai mimpi untuk mendapatkan juara di Go Girl Look tahun ini. Saat ini mungkin ada banyak orang yang ngeraguin aku, tapi aku percaya dan mau nunjukin kalau aku bisa meraihnya. Oke guys, itu semua tentang aku. Kita ketemu di video selanjutnya. Aku Kezia Hanggra. Kali ini aku mau ajak kalian ikutin keseharian aku. Yuk. Time to forget you. I'm all alone in a. Jadi aku baru aja nyampe. Dan hari ini cuma kelas fashion design aja. Jadi aku pulangnya cepat sekitar jam 12 gitu. Sekarang aku mau lanjut beli perlengkapan aku yang seharian udah habis. Guys, aku nemuin ini guys, dan ini lucu banget. Sekarang udah jam 4 sore dan aku harus pergi lagi karena aku ada schedule photo shoot. Nah, pada penasaran kan gimana? Ikutin aku terus ya, jangan sampai ketinggalan. Halo guys, jadi sekarang aku lagi break dulu, lagi makan sama partner aku lagi di foto. Halo Dinda. Finally, activity aku hari ini akhirnya udah kelar semua dan udah beres semua dan akhirnya aku bisa istirahat. Siap bobo. Nah, itu semua adalah keseharian aku. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan video yang kali ini aku mau sharing sedikit tentang passion aku. Yang pertama, passion aku adalah di bidang desain. Salah satu cita-cita aku dari kecil adalah menjadi fashion designer. That's why aku masuk ke fashion school. Dan passion aku yang kedua adalah di bidang modeling. Jadi kesibukan aku selain menjadi fashion student, aku juga sering melakukan photoshoot. Melakukan sesuatu yang bahkan kita udah capek atau bosan pun, tetapi tetap aja kita lakuin karena kita cinta akan hal itu. Hal itu pun aku rasain sama di passion aku yang lainnya. Passion aku di fotografi. Aku udah pernah jadi fotografer dan bahkan aku udah pernah jadi stylist dan modelnya. Aku pun suka menggambar dan aku mengekspresikannya itu di dalam kertas. Dan aku pun mempunyai kerjaan sampingan dengan melukis orang seperti ini. Dan selanjutnya aku juga mengisi waktu luang aku dengan bermusik.
So guys, itu adalah passion-passion aku dan aku berharap apa yang aku lakuin itu menjadi motivasi teman-teman semua. Jadi dukung aku ya di Google Loop tahun ini. Bye.